Man, man. Hey guys, yes, it is John Dewi here. Yeah. This is our lawyer, Sulaiman. Hello. So, yeah. Selamat malam, selamat petang semua. Kita sekarang di kita punya lawyer firm HQ, Pasir Gudang. So, Pasir Gudang. Taman Suria. Taman Suria. Tengok. Kita punya Buan Yan, partner kita. Yang pun sedang packing untuk ini untuk apa? Untuk free market. Apa you ah? Free market untuk bagi pada orang miskin lah, orang yang miskin juga. Ya. Kita pergi tengok apa dia buat. Nah, ini dia. Ini kita punya Puan Jan ni. Ya, ni. Si Amili. Hello. Ya. Yeah. Ini dia. Tengok ah. Ajik, boleh introduce kau sikit ya. Hi. Hai, saya dari free market. Ya. Di tengah. Dapat ni? Tengok lah. Tak nampak tu. Dapat lah? Nampak? Nampak. Hai. Okay, ini kita. Ini kita punya phone Yan. Yeah. Okay, apa I'm Razi Yan. Okay, so basically sekarang ni I tengah packing 200 for pack raya untuk free market Johor. Whereby kita akan distribute pack raya ni untuk asnaf, untuk orang orang kata orang susah, for area Pasir Gudang, area Skudai, area Johor Bahru. Yeah. Okay, so wish me luck. Because kita tengah sibuk lagi nak packing ni. So we hope before raya mereka semua akan terimalah hadiah daripada. Okay, but you need to know that all this daripada penyumbang. Ini semua ada orang sumbang. Okay. Raya Malaysia ni sangat baik. Apa benda ni ya? Boleh kita check it. Kita akan bagi cordial. Okay, kita ada bagi tepung. Okay, ada bagi ketupat untuk raya. Okay, kita akan bagi gula juga. Okay, dan dua kuih raya. Okay, ada dua jenis kuih raya. And also sambal ikan bilis. Ini daripada Melaka. Sambal ikan bilis Ustaz Hatin. Ini memang sedap. Ini pedas. Memang sedap punya. Yes. Saya pun makan ni. Sean pun suka. So inilah dia aktiviti kami during Ramadan. Memang every year free market Johor kita akan buat pack raya 200 untuk kita distribute. Before this kita buat food bank juga kat Liza. Food bank pun kita dah bagi dekat nearly 2,000 kan. 2,000 keluarga kita dah bagi food bank. Oh, 3,000 sorry. 3,000 keluarga di area Johor. Johor Bahru lah. Johor, Pasir Gudang, Skudai. Kita dah bagi 3,000 food bank. Yang 3,000 pack lah. Which is consists of beras, tepung, minyak, telur. What else? Beras lah. Gula, basically kita bagi makanan asas so that you know diorang boleh masak dan sebagainya lah. So ini start dari pagi lagi? Pukul 11 lebih kita baru start. Sebab tunggu barang-barang sampai semua daripada supplier. So kita tengah mempacking lah. Okay, nampak. Ini kita punya Puan Yan. Yeah. Terima kasih. Yeah. Sama. Ini terima kasih banyak-banyak. Inilah kita punya layak Malaysia. Kita semua kita masih mengekalkan jarak. Itu dia. Itu dia. Social distancing. Ya. Kita punya cik dengan Tuan Sulaiman pun start sudah. Ini tengok. Ya, tak dalam bilik ni boleh. Atas meja ni. Nah, ni kita punya. SQ punya meeting room. Tak dalam bilik tu boleh. Man, ambil sikit man. Man. Angkat sikit. Kita tengok baju. Baju kita punya royal punya baju. Punya bro. Wah. Ini mana tadi kau? Di belakang cahaya ya? Dia kena pakai dengan ni. Okay. Itu dia. So kita kembali lagi lah. Okay, kita nak pergi packing dulu. Nanti apa-apa malam jumpa DJ Sean in the house. Okay, pukul 9 sampai pukul 11. Jumpa lagi. Bye. 20?